Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membuat eksperimen lagi tentang drone. Kali ini saya memakai drone Mavic Pro. Nah, harganya bisa dilihat di atas atau dilihat di Tokopedia berapa. Saya akan nyoba nerbangin drone ini. Nah, ketika jauh nanti drone ini akan saya matikan remote-nya di atas. Kira-kira drone Mavic Pro ini balik atau enggak? Penasaran dengan videonya? Intro, let's go! Oke guys, kita prepare dulu ya. Kita pasang, maaf, kita lepas gimbalnya. Kalau orang yang punya drone, jangan sampai gimbalnya itu, kunci gimbalnya itu nggak kelepas ya ketika mau dipasang baterai, karena kameranya ini bisa overload karena masih terkunci. Kita sudah lepas, kita pasang baterainya, kita pasang. Sudah ya, sudah kita pasang, kita taruh di sebelah sini ya, nanti dia landing di sini ya. Setelah itu kita prepare pasang remote-nya untuk FPV. Kita hidupkan drone-nya dulu ya. Ini drone-nya ya. Kita coba. Kita cek dulu ya over status. Flight mode position, kompas normal, MIU normal, AC status normal, vision sensor normal. Nah, semuanya normal ya. Maka kita sudah normal semua. Ini sudah normal. GPS sudah 15 ya. Sekarang kita start. Maka kita terbangkan ya. Kita terbangkan drone-nya jauh. Mundur. Kita ambil footage kita dulu. Nah, di sini ramai ya. Kita terbangin. Ketinggian baru 5 meter, kita tinggikan lagi sampai tinggi. Tinggian udah 61 meter. Kita turunkan kameranya ke bawah. Kita tinggikan lagi. Tinggi udah 26, 28, 30 meter, 40 meter, ini kita udah nggak kelihatan. Jauhnya 60 meter, dah tinggi 40 meter ya. Kita mundurkan lagi, jauhnya mungkin 100 meter. Nah, setelah itu, nah, saya udah tingginya udah jauh ya. Ini kita udah masih kelihatan. Tingginya 103 meter. Dan maaf, tingginya 41 meter dan jarak jauhnya 103 meter. Nah, ini adegan yang paling menegangkan. Saya akan matikan remote-nya ketika drone-nya masih di atas. Kita coba. Ya, kita berdoa semoga drone-nya bisa kembali dengan selamat. Kita coba. Coba kelihatan remote-nya. Kita matikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deg-degan karena belum pernah. Karena kalau kalian penasaran, cek aja harga drone-nya, nanti saya kasih harga Tokopedia di atas. Kita matikan. Mati ya. Kelihatan remote-nya? Kelihatan remote. Mati ya. Dan drone-nya kok? Ini pegang saya, guys. Saya belum pernah. Nih, ini pernah ada di videonya. Lihat,
drone-nya ini terus. Drone-nya kembali. Kembali. Lihat. Nih guys. Drone-nya kembali ya. Mavic Pro, drone-nya kembali dengan selamat. Nih, tanpa ada lecet. Padahal saya matikan ya remote-nya sebentar. Remote-nya saya matikan ya. Lihatan. Tolong dilihatin. Ya, seperti itulah remote-nya saya matikan, drone-nya balik ya. Buat yang mau nyoba, diatur GPS-nya, diatur RTH-nya atau return to home-nya, diatur ke ketika low signal, diatur ke return to home ya, jangan sampai altitude. Jadi kalau ajal mat, nanti dia terbang-terbang di atas atau langsung landing. Jadi atur low signal itu ke RTH. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Salam Pilot Drone Indonesia.